Kris pemuda Katolik untuk Jawa Barat. Nah, dipanggil untuk berbicara di sini sebenarnya nggak tahu nih mau ngomong apa seperti itu ya. Tapi memang seyogianya untuk persatuan itu, apalagi berbicara tentang kebangsaan, itu yang paling diutamakan harusnya adalah orang muda. Yang mana belakangan ini kita tahu orang-orang yang terinfeksi gitu ya, untuk anti Pancasila itu adalah ternyata orang muda. Bahkan dari sekolah pun sudah terinfeksi, masuk ke kampus makin terinfeksi. Terus bagaimana mereka mau membangun bangsa ini? Itu yang saya garis bawahi. Dan saya juga aktif di Pemuda Katolik Kota Bogor. Saya juga aktif di Basolia, Badan Sosial Lintas Agama. Dan saya juga aktif di Kusdurian Bogor. Saya adalah penggerak Kusdurian Bogor. Dan saya juga pendiri Formula, Pemuda Lintas Agama. Ya, ini PR gitu ya. Karena apa? Kalau kita berbicara di kalangan para tokoh-tokoh, gitu ya, tokoh agama, tokoh-tokoh adat, mereka selalu berbicara bahwa itu semua sudah selesai. Karena agama itu, ya itu adalah budaya kita. Nah, sekarang kita dibenturkan dengan kata majemuk. Sadar nggak sih, gitu ya, orang muda, kata majemuk itu, kamu sudah tahu itu majemuk itu artinya adalah perbedaan. Kalau kita sudah memahami berpuluh tentang kata majemuk atau kemajemukan itu, maka kita akan menerima perbedaan. Nah, perbedaan itu sebagai bangsa, itu sangat banyak. Saya dengan suara begini mungkin Bapak Ibu sudah langsung tahu, oh ini tahu deh dari mana orangnya gitu ya. Saya orang Sumatera Bapak Ibu. Ya, saya orang Batak. Ya, dan saya Katolik pula, datang ke sini gitu ya, merantau. Ini udah orang Batak gitu ya, Katolik, ini banyak dosanya gitu ya. Tapi puji Tuhan banget ya, syukur kepada Allah.